meyakini untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita yakin kata kita ni ada yang menciptanya. Cara kita nak meyakinkan diri kita, cara kita nak tahu kata kita ni ada pencipta kita, dia suruh kita tilik kepada diri kita sendiri. Itu makna fangzur ila nafsik. Allah kata di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kamu itu, maka adakah tidak kamu melihat? Tak tengokkah diri kamu sendiri macam mana dirimu? Maknanya bila kamu tengok di situ, kamu yakinlah kata kamu itu ada yang menciptanya. Summan taqil, kemudian pindahkan tilik itu bagi alam yang di atas. Tu summan taqil lil alami al-ulwi. Sesudah tilik kepada diri sendiri, tilik pula kepada alam yang sebelah atas. Maksud alam sebelah atas ni daripada langit, daripada matahari, bulan sampai kepada arasy. Maksud dianya arasy kita nak pandai tak boleh. Yang ni kita tilik kepada matahari, bulan, bintang dan langit. Kemudian alam yang di bawah. Sudah lihat alam sebelah atas, lihat pula alam sebelah bawah, iaitu daripada angin, daripada bumi, air, pokok kayu, benda-benda kesemuanya. Tiga perkara yang disuruh oleh Nazim, oleh pengarang kita, dia suruh kita tilik, suruh kita berfikir. Suruh kita berfikir pada tiga perkara. Bila dah kita fikir tiga perkara ni, tajid bihi sun'an badi'al hikami, nascaya engkau dapati. Baik yang kanan belah ni hubung kait dengan baik yang pertama. Nascaya engkau dapati padanya beberapa pertukangan yakni perbuatan yang endah-endah, perbuatan yang halus. Kalau kita tengok diri kita, kalau kita perhati, kita dapat bukan perbuatan biasa, perbuatan halus sangat-sangat. Cuba kita tengok saluran darah kita macam mana kejadiannya, disusung orak darah tu macam mana, dia ada spring ke, dia hidup bila darah lalu, dia buka, dia boleh kembar, boleh buka, boleh sepit, boleh luahkan jalan tu. Mata kita berapa susunnya dia, berapa susun, berapa lapis susun-susun halus. Itu mana pertukangan perbuatan yang endah-endah. Kalau tilik kepada langit, bangunan yang tinggi, yang besar, tidak ada tiang, dan ada padanya lampu-lampu yang endah-endah, dipasai lampu di langit, dihiasi dengan lampu, dengan masabih, dengan lampu-lampu. Tentulah kalau kita tilik, kita tahu kata ini perbuatan yang halus sangat-sangat. Bila kita tengok kepada perbuatan yang halus ini, adakah, mari soalan, perbuatan ini ada dengan sendirinya, ada dengan tidak ada yang mereka akannya, ada dengan tidak ada yang mengada akannya? Tak boleh jadi. Kalau perkara yang halus seperti ini, tentu ada yang mengaturkan dia, tentu ada yang menyusungkan dia. Yang menyusung dia tu siapa dia? Tentulah yang menyusung dia tu satu zat, satu daripada
yang menyusun yang sangat-sangat alim, yang sangat-sangat bijak. Kalau tak alim, tak bijak, tak boleh nak menyusun macam ni. Nak buat mata macam ni, nak buat otak macam ni, nak buat rambut macam ni, nak buat kening macam ni. Allah, Masya Allah. Saya bergaul dengan satu orang, dia duk fikir. Dia tak ada belajar sangat, cuma dia fikir. Dia kata, cuba kita fikir tengok. Kita, rambut kita ni, semenjak daripada lahir ni, kita potong berapa kali dah? Berapa kali kita bila kita potong? Tu boleh tahu. Kata kita ni, ceridik ke, kita ni bodoh ke, kita ni ingat ke tak ingat ke, tak tahu dah kita buat. Itu menunjuk kata kita tak ceridik. Menunjuk kata kita bodoh. Cuba angkat tangan dari ramai ni, siapa ingat dia potong rambut berapa kali seumur hidup dia sekarang, sampai sekarang. Tak ada, bodoh belakang kita kata. Orang yang haluh, orang yang ceridik, dia detail satu-satu perbuatan dia tahu aku buat ni berapa kali. Cuba tengok Jepun buat motosikal kereta dalam satu minit tu berapa pusingan dia tu dia tahu. Dia kena ada catatan, dia kena ada ukuran dia. Kalau kita lari 102, berapa dia gerak? Dia panggil apa sini? Dia panggil pakai gelar dia, pakai angin gobek dia tu. Mana ada bilangan dia? Cuba kita pergi KLIA2, KLIA1, kita tanya mudi dia kapal turun berapa kali sehari, dia tahu. Kalau tanya kita tak tahu. Satu minit berapa butir, kita tak tahu. Orang cerdik dia mesti kena ada catatan dia. Dia kena ada tahu. Mana rambut kita ni tak tahu berapa kali, hampir beratus kali dah kita potong. Tapi tak habis-habis. Dan paling tanya pula, kening kita berapa kali potong semenjak pada umur kita? Sampai 40, 50, 60, berapa kali potong? Tak pernah potong-potong pun. Macam mana ni benda sama, hak ni kena potong, hak ni tak payah potong. Dah begini saja. Masya Allah. Siapa yang pandai buat begini? Hak ni tak payah potong. Tak payah potong, dah begini ya. Rambut ni dia panjang-panjang, tak habis-habis. Mari kat mana? Dia taruh kat mana, dia pulah sipu kat mana. Itu badi'il hikam, haluh perbuatan dia, haluh. Potong mari, potong mari, potong mari, sampai kepada mati. Begitulah. Itu halus perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tentulah perkara seperti ini tak boleh jadi sendiri, kena ada yang mengaturnya. Akan tetapi di dalam keadaan begitu, akan tetapi dengannya, yakni perbuatan yang endah-endah itu, makna dengannya di perbuatan yang endah itu, ada pada perbuatan yang endah itu telah berdiri ketandaan binasa. Lebih tepat sikit laginya, al-adam tu telah berdiri tanda kata dia tu terima tidak ada. Mana ada dalil yang menunjuk kata dia ni berasal daripada tidak ada, dan dia terima pula hilang pada masa lagi akan datang. Dalilul adam, dalilul qabulil adam. Dari bila kita perhatikan langit dan bumi dan diri kita sendiri, kita nampak di situ ada dalil di situ kata berasal daripada tak ada, dan dia terima tak ada. Bagi orang yang ahli fikir sikit, dia nampaklah. Kalau kita orang biasa, kadang kita tak nampak. Kita tak nampak ni bukan artinya perkara ni tak boleh kita fikir. Kita tak nampak bukan arti kita fikir perkara ni salah. Tak salah. Kerana Allah sendiri suruh kita fikir.
Wa fi anfusikum afala tubsirun afala yanzuruna ilal ibil kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Allah suruh kita tilik kepada unta, tilik kepada langit, fikir kepada bumi. Semua Allah suruh kita fikir. Kita nak fikir macam mana? Allah buka luas untuk kita fikir. Fikirnya supaya menuju, supaya sampai kita kepada yakin ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kata Allah Subhanahu wa taala sajalah yang membuatnya, Allah sajalah yang mengaturkannya. Karena tidak ada orang yang kuasa nak buat. Tidak ada seorang pun yang boleh nak mengadakan unta seperti unta yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang boleh nak buat langit seperti Allah buat. Tidak ada seorang pun yang boleh buat bumi seperti bumi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kalau ada, Singapura tak kena beli tanah ke Indonesia, tak kena payah. Dia buat bukit ke negara dia selalu dah. Buka negara dia tu sepik juga. Tak boleh. Kena ambil bumi Allah juga. Kena pergi tompok, pergi tambung, pergi kamuh laut. Kena ambil bumi Allah. Tak ada siapa pun boleh nak buat bumi seperti bumi Allah. Tak ada siapa pun nak boleh buat utah seperti utah Allah Subhanahu wa taala buat. Tak boleh. Sebab haluh perbuatan ni. Ini menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala itulah dialah yang mengadakannya. Dalil kat mana kata ada yang mengada, Allah mengada? Kerana kita ini terima Adam. Kita ini benda terima ada dan terima tiada. Sebelum daripada ada kita, kita tak ada. Di masa kita tak ada tu, kita terima ada. Boleh ada. Dengan dalil macam sekarang, cuba kita lihat sekarang, kita sudah ada. Ini mana kita terima ada. Bila masa kita terima ada, artinya kita juga terima tak ada. Kerana sebelum daripada ada kita, kita tak ada. Kedua-dua kita terima dua belah. Tiap-tiap perkara terima dua belah begini, tentulah antara dua tu dia sendiri tak boleh nak memberatkan antara kedua itu. Antara satu, memberatkan satu di atas yang satu lagi. Kita sendiri, masa kita tak ada, kita nak buat diri kita buat ada, tak boleh. Kerana namanya kita buat diri sendiri. Bila dah kita terima ada, terima tak ada, keadaan tiap-tiap perkara yang terima ada, terima tak ada, dia tak boleh buat diri dia sendiri, nak buat ada sendiri. Tentu kena ada yang membuat dia. Itu kata dalil Adam. Bila kita tahu kata kita ni asal daripada tak ada, yakin dengan otomatik kata kita ni ada yang menciptanya, yang mencipta akan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikianlah Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Dialah Tuhan bagi sekalian alam. Dialah yang mengatur sekalian alam. Dialah yang membuat sekalian alam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Makna kata Allah musannih ni dia suruh kita fikir tentang diri kita. Bila kita fikir tentang diri kita, kita dapati bahawa diri kita berasal daripada tak ada. Kita berasal daripada tak ada. Tiap-tiap benda berasal daripada tak ada, mari ada, nama dia benda baru. Tiap-tiap perkara baru ada, dia tak boleh mengada diri dia sendiri. Bila tak boleh mengada, tentu ada yang mengadakan dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bila dah kita dapati kita ni ada yang mengada, yang lain pada kita sama saja. Lembu pun sama baru,
air pun baharu, langit pun baharu, bumi pun baharu, angin pun baharu, semua Allah mengadakan dia. Alhamdulillah. Wa kullu ma jaza'a alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah, ni kaedah yang betul, kaedah Al-Quran. Hukum Al-Quran. Tapi ulama kita dia buat satu kaedah untuk kita. Apa arti dia? Dan tiap-tiap yang harus atasnya binasa. Tiap-tiap perkara yang terima adam, yang terima tak ada. Sama ada terima tak ada sebelum ataupun terima tak ada yang kama dia. Kalau binasa ni dia tak ada selepas daripada ada, kan? Bahasa kita kalau binasa, benda ada, ada dia hilang, tu dia panggil binasa. Tapi kat sini lebih tepat bukan makna binasa. Mana dia terima tidak ada, tidak ada hak sebelum ada dia pun dia panggil Adam. Kita sebelum daripada ada kita, kita tak ada. Tak ada tu nama dia Adam, dia tak panggil binasa. Dia panggil tak ada. Selepas pada kita ada, kita hilang. Nama kita tak ada, itu dia panggil binasa bahasa Melayu. Tapi maksud ulama kita sini bukan makna Adam tu makna binasa dah. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu yang harus, yang terima, yang boleh jadi ke atas dia, itu Adam tak ada. Maksudnya benda yang terima dua belah, terima ada dan terima tak ada. Benda yang boleh jadi dua belah, seperti kita, langit, bumi, air, kayu, batu, ke semua ni dia panggil benda terima kedua belah. Tiap-tiap benda terima dua belah, nama dia pada istilah dia panggil jaiz. Bahasa Melayu panggil yang harus. Perkara yang harus. Perkara yang kena. Ini hubung kait dengan hak dulu. Kita di dalam kita nak reti perkara ni, hakikat perkara sungguh dia ada tiga je. Perkara serumur ada tiga. Kita kena faham kat sini. Di dalam akidah, satu perkara yang terima ada, tak terima tak ada sama sekali. Ya, terima sebelah ada je. Terik sebelah ada. Kalau cerita, kalau kata sebelah tak ada, dia tak terima. Itu nama dia wajib. Pada istilah, ialah kena kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat bangsa ada bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ma'ani bagi Allah. Kalau kata pendek, Allah Subhanahu wa taala. Allah dia ada, tak terima tak ada. Sebelum daripada ada dia, dia tak ada ke tak? Tak ada. Dia bukan bermula daripada tak ada. Dari tak ada tak ada dia sambung ada. Tak. Dan Allah ada ni akhir dia akan hilang ke tak? Tak hilang. Dia tak terima. Dia ada semata-mata. Satu. Yang kedua, benda tak ada, tak terima ada. Sebelah ada ni dia tak terima. Sebelah sungguh dia tak terima. Iaitu tiap-tiap perkara yang mustahil. Yang diantaranya Tuhan yang lain daripada Allah. Lemah Allah. Buta Allah. Dan upamanya. Ini perkara tak ada, tak terima ada dan tak terima sungguh. Tak boleh jadi. Dia sebelah ya. Dia terima sebelah. Kalau istilah lebih tinggi, dia panggil perkara-perkara tu perkara mungkin imkanul am nama dia. Perkara mungkin imkanul khas. Dia terima sebagai, dia terima hak khas. Terima sebelah balik. Tidak. Sebelah balik sungguh dia tak terima. Hak sebelah wajib dia terima, sebelah balik sungguh, sebelah balik ada, sebelah balik tidak dia tak terima. Satu lagi, perkara terima kedua belah. Ada dan tiada, sungguh dan tidak. Lain daripada Allah, lain daripada benda mustahil, semua ni makhluk Allah, alam Allah, nama dia benda mungkin, benda terima kedua belah. Itu perkara. Oleh itu, tiap-tiap perkara yang terima Adam, tiap-tiap perkara yang terima binasa, terima hilang, mustahillah atasnya
bersifat qidam sekali-kali. Putus dia tidak bersifat dengan qidam. Wajib kita i'tikad begitu. Wajib kita kenal perkara ni. Tiap-tiap perkara yang terima ada, terima tiada, perkara ni tak boleh bersifat dengan qidam. Bila tak boleh sifat dengan qidam, yakni mesti dia tu baru. Semua perkara hak terima ada, terima tak ada, bila ada dia tentulah baru. Tiap-tiap perkara ada, tapi dia ni terima ada dan terima tak ada. Dulu dia tak ada, sekarang dia ada. Itu nama dia benda baru nama dia. Tak boleh kata sedia kala, tak boleh perkara ni. Bahkan bahayanya kalau siapa kata perkara seperti ini sedia kala, ulama kita hukum kafir. Wal'iyazabilah. Ya, Imam Ghazali dia buat nazam. Buat nazam, buat puisi. Tiga perkara yang dihukum kufur ahli sain. Bithalathatin kafarul falasifatul ida. Dengan tiga perkara jadi kufur ahli saintis. Ahli sains Islam jadi kafir dengan sebab tiga perkara. Fi nafyiha wa hiya haqiqan musbatah. Pada menafikan tiga perkara, sedangkan tiga perkara ni perkara sabit, perkara berlaku, perkara sungguh. Ahli sains dia nafi tiga perkara ni. Ilmin bi juz'iyyin huduthi awalimi. Satunya mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan secara, akan semua perkara dengan secara detail. Allah tahu semua perkara dengan secara detail, dengan secara juz'i, satu per satu, satu per satu. Daun kayu ni ada bilangan dia berapa, air ni ada berapa mililiter, dia ada berapa, bukit ni berat tan dia ni ada berapa tan, berapa berapa gram, dia tahu satu satu satu. Allah tahu ke semua, Allah tahu. Tetapi ahli sains dia kata Allah tak tahu dengan secara juz'i, Allah tahu dengan secara ijmali. Allah tahu bukit, Allah tahu air, Allah tahu angin, Allah tahu bitar, Allah tahu. Tapi bitar dengan secara halus satu per satu Allah tak tahu. Air ni berapa mililiter, berapa ni dia tak tahu. Dengan secara halus dia tak tahu, tahu dengan secara luah-luah begitu. Itu kafir. Dia nafi hak tu. Hudusi awalim, bahru segala alam. Bahru segala alam ni bahru. Orang saintis dia kata alam ini qadim. Maksud dia qadim iaitu qadim bin nau, qadim dengan jenis dia. Bahru ni afrak dia, satu-satu daripadanya bahru. Kita bahru, ayah kita bahru, air hari ni bahru, air yang kemarin bahru. Tetapi bahru ni kalau kita bila tak habis, tidak ada permulaan. Sebelum daripada air hari ni ada air yang terdulu, air yang terdulu ada air yang terdulu, air yang terdulu ada yang terdulu, tidak kehabisan. Itu nama dia qidam bin nau. Dia kata qadim dengan nau dia, bagai dia tu qadim. Satu-satu dia tu nama dia bahru, afrad dia bahru, nau dia tu qadim. Itu kufur wal'iyadzabillah. Ini satu daripada masalah yang sangat-sangat keji, sangat-sangat salah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut Ibnu Taimiyah. Kau ni kena jaga sangat-sangat. Orang yang bawa aliran musyabihah, aliran Ibnu Taimiyah, ulama kita jaga. Salah satu daripada masalah yang keji, banyak masalah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah yang keji, yang salah, yang menyalahi dengan ijma'ul ummah, menyalahi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dia dakwa nak ikut Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi masalah ni terai-terai dia bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Siapakah hari ni pengikut dia bawa dia begitulah. Alam qadim dia panggil. Alam qadim bin nau nama dia.
Tasalsul wajib di sisi dia. Tasalsul wajib, iaitu tasalsul sebelah atas. Tidak ada satu alam malaikat ada satu alam sebelumnya. Tidak ada satu alam sebelumnya malaikat ada satu alam sebelumnya. Itu wajib macam itu. Sehingga tidak ada awal. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Allah kata qulillahu khaliqu kulli syai. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada ummah, qul katakanlah ya Rasulullah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan semua perkara. Allah yang menciptakan semua perkara. Artinya semua perkara ada kemudian daripada dijadikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari di dalam Bukhari, Imam Bukhari riwayat hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari datuk bagi Imam Abdul Hasan Asy'ari, dia datang daripada negeri Yaman. Mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia cerita pada Rasulullah, dia kata jina linas'alaka linas'alaka an awwali hadzal amr. Kami datang daripada Yaman ni linatafaqqaha fid-din, nak belajar faham agama. Walinas'alaka, dan kami nak tanya engkau an awwali hadzal amr, daripada awal-awal ini perkara, ini makhluk. Apa awal makhluk? Macam mana awal makhluk? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kana Allah, adalah Allah. Allah ada sedia kada. Walam yakun syai'un ghairuh. Sedangkan tidak ada suatu pun yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada, tak ada suatu. Allah satu saja. Itu akidah Islamiyah. Yang lain daripada Allah semua baru. Allah Subhanahu wa taala ada, semua perkara lain pada dia tidak ada. Kalaulah kata alam qadim, berartinya ada alam berserta dengan Allah, sama tua dengan Allah Subhanahu wa taala, sama berumur dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kata gitulah. Mengikut Ibnu Taimiyah, bila ada Allah, adalah alam. Dengan sebab dia guna akal dia, dia guna falsafah Greek. Sekalipun dia celah falsafah Ibnu Taimiyah, dia caci ilmu sains, ilmu fikir, dia caci sangat-sangat. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab dia, dia guna sains, dia guna fikir sangat-sangat, dia guna lebih daripada ulama kalam kita lagi. Di antara bukti kata dia guna akal betul-betul, dia guna falsafah sains betul-betul, tetapi dia menyabitkan alam ada serta Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia kata kalau tidak ada alam serta Allah Subhanahu wa taala, tentulah lazim daripadanya ta'til, menghampakan Allah Subhanahu wa taala daripada kerja, daripada sifat. Allah ada, Allah dak peri, tak ada kerja. Maka ini tak munasabah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata. Bolehkah Allah duduk saja kosong tak ada kerja? Boleh tak? Kalau kita orang kira akal tak boleh. Tapi kita tak boleh pakai akal sini, kita fikir macam mana Allah tak kerja, Allah buat hal ni, kita tak ada masa, tak tahu. Kena serah kita. Bila Rasulullah katakan Allah walam yakun syai'un ghairuh, kita kena terima. Al-Quran kata qulillahu khaliqu kulli syai', kita kena terima. Al-Quran kata huwal awwal wal akhir. Huwal awwal, dia sahaja Allah yang awal, yang lain itu baru ada sepah pada Allah. Mesti kita terima hak tu. Akal kita nampak tak boleh dah. Mesti kena terima hak tu. Itu kata tiap-tiap perkara yang terima Adam, mustahil di atasnya kidam. Dengan cara kesimpulannya, wajib kita i'tikad semua alam ini baru kesemuanya. Tidak ada satu pun yang qadim. Sama ada qadim bil afrad atau qadim bil jinsi.
qadim dengan mana satu-satu-satu dia pun tidak. Qadim dengan mana nau' dia, jenis dia sebelum daripada hak baru ni ada yang baru, ada yang dulu, ada yang dulu. Tidak semua. Semua yang dulu tu baru ke semua. Kalau kita bilang, bertemulah makhluk yang pertama. Apa makhluk yang pertama? Jumpalah makhluk yang pertama. Apa dia? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Kemudian Allah menjadikan arasy-Nya di atas air. Allah menjadikan air, kemudian dia menjadikan arasy di atas air. Awal-awal makhluk yang Allah menjadi ialah air. Sebagaimana sabit di dalam hadis Al-Bukhari dan juga hadis ini bersamaan maknanya dengan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyabit juga kata wa kana arsyuhu 'alal ma. Itu pendapat Imam Al-Bukhari dan juga bagaimana yang dipahami oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Maknanya kita wajib di atas kita beriman dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan apa yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hak sabit pada Rasulullah kita kena terimalah. Kama dia apa dia iman? Iman tu apa dia? Pengarang kita kata wa fusiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi al khulfu bit tahqiqi. Artinya maknanya dan telah diertikan iman itu dengan membenarkan. Yani membenarkan dengan hati. Ditafsirkan iman dengan secara ringkas. Tak boleh kita nak panjang, tak boleh kita nak mendetailkan, nak mahduhkan kerana masa kita ni terhad sangat, sempit sangat masa kita. Kita ambil dengan secara sepintas lalu dulu. Mana iman ni apa dia? Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala ditafsirkan, dibuat definasikan iman dengan tasdik. Iman ialah at-tasdik. Tasdik ialah membenarkan. Maksud membenar sini iaitu terima hati, penerimaan hati kita. Hak sebenarnya hati-hati itu apa dia? Hati-hati itu apa dia? Kadang kita tak fikir sangat dah, tapi ulama kita dia haluh lagi. Ulama kita seperti di dalam Hasyiah Al-Amir, dia haluh sangat lagi. Hati ni bukan makna satu daging yang ada di dalam dada kita. Daging yang ada dalam kita yang duk buat pam darah tu, cembur darah tu, dia panggil juga, dia panggil jantung. Ada kita panggil hati. Dan satu lagi tu darah jadi sepengah daging tu, satu tokoh darah, dia panggil hati juga tu kita bahasa Melayu. Kalau orang petani dia panggil hati juga. Hak jantung tu pun ada dia panggil hati, jantung tu. Maksud hati di situ bukan hati tu yang sebenarnya. Maksud hatinya iaitu diri kita. Terima oleh diri kita. Kita bagi lalu azan sebentar.
أشهد أن لا إله إلا الله. Kita sambung sekali lagi. Maknanya ulama ta'rif iman, ulama buat definisi iman dengan kata membenarkan. Maksud membenar iaitu terima hati kita dengan Nabi ataupun dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita terima. Maksud dengan hati kita terima dengan cara ringkas kerana masa kita tak boleh nak melanjut. Mana hati ini ditafsir oleh setengah ulama dengan kata diri kita hak bahasa dalaman. Ataupun dengan kata lain, ruh kita. Kita ni ada dua. Kita luar ni. Ada kita satu lagi kita ni nama dia ruh kita. Ruh kita tu dia panggil kita hak sore lagi hak dalaman kita. Seorang lagi tu kena terima. Hak luar ni tak buat kira mana. Hak buat kira sungguh hak sebelah dalam. Kita seorang lagi hak sebelah dalam. Kalau tak ada hak tu, tak ada lah kita.
duk laku mahal tu bila kita nak jual, kita cari orang perempuan awak isteri kita kena bagi mah kahwin mahal-mahal tu kerana ada hak dalam tu. Kalau tak ada hak dalam tu, bagi 10 sen kita tak mau. Awak apa tak ada hak dalam tu? Hak dalam tu hak dikira sungguhnya. Dalaman tu dia nak ibarat macam mana? Dia ibarat dengan nafsun, yang ibarat dengan ruh, yang ibarat dengan qalba, ya panggil. Hati kita, ruh kita, nyawa kita satu lagi. Terima dalaman. Susah nak cakap, kata hatilah. Hati kita terima, hati kita terima. Diri terima hati itulah terima apa? Dia kena ada benda yang diterima. Benda yang dia terimanya apa yang dibawa datang oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah mari bersapa, dia terima hak tu. Terima hak tu itulah nama dia iman. Panggil iman dah tu. Orang mukmin dah. Orang yang terima nama mukmin. Wan nutqu fihi, bermula mengucap dua kalimah syahadah. Maksud mengucap dua kalimah syahadah itu padanya pertikaian ulama. Yani ada padanya khilaf ulama, ada perbezaan pendapat ulama. Tetapi kata asyhadu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini masuk di dalam rukun iman ke dah? Kalau seorang itu sudah ada terima penuh 100% dalaman dia, di dalam dia hati dia terima 100% dengan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah, tapi lidah dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah, nama iman ke dah? Setengah ulama je panggil orang itu mukmin dah. Setengah ulama kata tak, bukan, tak boleh panggil mukmin, khilaf. Terkata pertikaian ulama dengan ketetapan dalil. Itu susah sikit, sepatah satu cakapan tu pun nak cakap macam mana. Yakni khilaf ulama yang bersepakai, yang berbentuk ada hujah, yang kata buka tak syarat betul-betul dengan dua kalimah syahadah, ada hujah dia, ada dalil-dalil dia. Ulama yang mengatakan mesti kena mengucap dua kalimah syahadah, itu pun ada hujah-hujah dia, ada dalil-dalil dia. Khususnya dalil hak masyhur, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah kata aku disuruh perang dengan manusia yang kafir sehingga mereka itu mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sahabat Rasulullah bila hantar perang, dia perang dengan orang yang tak kata la ilaha illallah. Bila kata la ilaha illallah cukup, dia tak perang dah, kena tinggal dah lah, tak boleh bunuh dah. Terpelihara darah dia, terpelihara harta dia, daripada kita nak rampas, nak ropak, tak boleh. Kalau gitu, kata la ilaha illallah itu satu daripada syarat nak sah iman. Satu pada iman. Kalau percaya penuh sekalipun, tidak mengaku dengan lidah, tidak dibilang orang yang beriman. Itulah yang dikatakan kepada datuk bagi bapa saudara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib dia kata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku yakin agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik agama. Agama yang nombor satu. Tak ada dah, aku yakin. Dia terima penuh di dalam hati dia. Tetapi lidah dia tak mau mengucap, tak mau berkata dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak dia nak jaga status dia, kelas dia di antara kaum-kaum dia, dia tak mau kata. Tetap dia tak boleh dihukum seorang yang beriman. Tak boleh. Oleh itu maknanya bercakap betul-betul mengucap dengan la ilaha illallah satu daripada rukun iman, satu daripada syarat nak terima iman seseorang. Anta wallahu alam. Faqila syartun kal amal, wallahu alam.
Kita mari pada kitab yang kedua. Boleh 10 minit. Lepas tu kita ada soalan, boleh 5 minit. Kalau ada, kalau tak ada, kita baca cukup jam 9. Kita halaman ni. Cakap. Akapak. Istimalul awani. Halaman surat ni. Muka surat ni. Ni. Takut orang baru. Muka surat ni. Hak Arab tu baris yang kedua. Kalau bila Arab saja. Kalau bila sekali dengan Rumi tu. Yang keempat. Kalau bila hak atas ratik tu. Yang ketujuh. Di awal atas lalu. Bahasa Arab kata isti'malul awani faslun wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Maknanya menggunakan bijana. Bijana ni bekas. Bekas seperti ni, cawe gelah ni, kalau bahasa petani ya panggil gelah, bahasa Inggeris dia guna. Melayu panggil cawan ke? Sudu, mangkuk, pinggang, peruyuk, semua tu dia panggil awani, bekas-bekas. Itu tajuk. Fasal ini satu tajuk. Fasal tu bahasa Melayu kita panggil tajuk. Tajuk kecil. Kalau tajuk besar dia panggil kitab. Tajuk halus sikit pada kitab, kecil sikit dia panggil bab. Halus di bawah bab tu dia panggil fasal. Pasal ni tajuk ni dia duk masuk di bawah tajuk besar dia ke apa? Kitabut Taharah. Kitabut Taharah tu tajuk besar, tajuk bersuci. Di bawah tajuk ni ada guna, pasalnya tajuk kecilnya guna bejana, cara nak guna bejana. Masya-Allah agama. Saya menengung bila siapa sini. Agama masya-Allah. Hak sebenarnya tak payah tak cara tak payah kita nak bicara bejana pakar nak, untuk kita nak guna ke nak guna plastik ke nak guna kaca ke nak guna kayu tak ada masalah, tapi agama daripada Allah dia atur, kita kena terima. Ada cara pula kita orang beragama nak pakar bejana, ada cara. Alhamdulillah memang ada kebaikan. Kalau kita serah pada kita, kita guna akan bahaya ke atas diri kita. Di dalam agama doa tu ni pun bahaya lagi kita. Sebab kita tak ikut agama. Kalau kita ikut agama, masya-Allah alhamdulillah. Selamat, sehat insya-Allah taala. Cuba kita tegas nak turut agama dia. Saya tengok tajuk puasa ni ya. Tajuk puasa tengok kepada penyakit-penyakit, tengok kaji ya. Masya-Allah. Allah kata pendek tak padat. Sikit Allah kata. Lepas tu kita tilik pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan kamu melampau batas pada makan minum. Allah tidak kasih innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak kasih orang melampau. Dia suruh makan dengan minum ni seimbang. Cara seimbang macam mana? Rasulullah kata hendaklah rongga perut kamu itu satu bahagiannya makanan, satu bahagiannya minuman air, satu bahagiannya angin. Dia suruh bagi tiga bahagian, beri seimbang begitu. Bila seimbang ini kita nak makanlah, makan macam mana pun, ada toksin ke, ada kolesterol ke, makanlah tak apa. Bila seimbang dia pusing, jadi seimbang habis. Hak kolesterol pun hancur, tak jadi kolesterol, ada toksin ke apa, racun ke apa pun dia buang habis. Kalau kita makan lebih, hak ada toksin ke, ada kolesterol, dia pusing, air tak cukup, air tak cukup, banyak makanan, angin tak ada, pusingnya tu hak tu dak jadi penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis macam-macam. Siapa nak perubat penyakit ni? Jangan kita makan banyak, makan buih seimbang. Kodah mana seimbang? Kodah satu sulus sebahagian daripada tiga bahagian. Kita nak cam ke mana? Cam cuba kita jangan makan jak dah pagi nanti tengok bulan puasa ni.
Semenjak pada subuh sampai kepada petang kita tak makan, kita berasa macam mana? Kita nak duduk macam mana? Boleh tak kita duduk betul? Tak boleh. Kena duduk belak belakang. Kena bokak gitu. Sebab tak erat dah, habis dah. Dia kosong. Lepas tu bila masuk sebahagian daripada tiga, dia betul tulis belakang. Ha, itu cukup berarti. Kalau tambah lagi, dia balik kotor dah. Ha, dia bila jadi gitu, itu bahaya, bahaya. Bahaya nak kencing mani, nak darah tinggi. Dia akan ada dah. Kodanya, kodam membetul tulang belakang. Cukup dah. Bila kita duduk itu, masuk, masuk, masuk. Dia tambah kan? Macam masuk. Ha, cukup dah tu? Betul dah? Ha, cukup. Break kat situ. Kita dah betul, betul, betul sampai ke belak gitu pula. Ha, itu salah kita di dalam bab makan nama dia. Itu nama melampau nama dia. InsyaAllah kalau kita buat seimbang gini, kita sihat, selamat. Kalau ada penyakit, kita gilah kepada klinik. Klinik semaya tahajud qiyamul lail. Ha? Qiyamul lail ini sangat-sangat klinik yang mujarab. Klinik yang nombor satu. Penyakit kencing mani pun baik, darah tinggi pun baik. Siapa qiyamul lail, banyak qiyamul lail, orang ini akan sembuh segala penyakit dia. Itu ubat yang nombor satu. Sabit di dalam hadis yang sahih. Ha? Untuk memperubati segala penyakit. Sebab dia proses. Dia proses balik semula. Kita, ini agama nak rakyat kata, yang saya nak cerita kata, agama dia mari atur, memberi pedah manfaat kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Oleh itu bejana, kalau dia tak atur, kita guna, kita akan bahaya. Kita guna segala bejana. Tak boleh. Ha, cuba tengok bagaimana agama kita atur, kita tajuk bejana. Dan tidak diperbolehkan, yakni haram. La yajuz, tidak harus, tidak diperbolehkan. Kalau bahasa saya petani, tidak harus, tidak boleh ya, tak ada di, tidak diperboleh, tak ada dah. Waktu rugi dakwah panjang banyak. Kita potong, tidak boleh. Potong sikit pendek ya. Tidak boleh menggunakan pendek. Tidak boleh menggunakan bejana-bejana yang terbuat. Bejana yang dibuat dari emas. Bejana yang terbuat ataupun bejana yang dibuat daripada emas dan perak. Tak boleh. Kita nak guna sudu, nak guna cawan, nak guna pinggang, nak gunanya gelah, nak gunanya periuk, dapur, semua nak guna. Bejana ni, alat ni, alat buat daripada emas dan perak, haram. Sama ada lelaki dan perempuan. Yang kata perempuan boleh guna emas, itu nisbah dengan pakaian. Ada pun guna buat alat guna ni, tak boleh. Buat bejana, buat alat guna, tak boleh. Walau perempuan pun. Perak pun tak boleh. Ha, ni dunia, Allah buka dunia di masa belakang ni, Masya Allah. Ada ramai dah orang pakai sudu mah, sudu perak, pinggan mah, pinggan perak. Ha? Serahlah. Bagi kita orang bawa agama, kita mesti tegas. Kita nak berdakwah, saya nak ajak. Ha? Siapa-siapa orang yang jadi korporat, orang harta banyak sekalipun, janganlah kita guna bejana mah dan perak. Jangan sama sekali. Haram. Rugi kita. Kita Allah bagi dah nikmat di atas dunia. Dengan nikmat yang Allah bagi, kita guna dia untuk buat jemaatan kepada, jemaatan bagi kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Takkan rugi. Allah bagi duit pitih pada kita, kita ambil duit pitih buat jemaatan untuk kita ke neraka Allah. Cuba fikir sikit kat situ. Rugi besarlah. Allah bagi duit pitih kepada kita, bagi harta banyak pada kita, kita buatlah jemaatan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita ke syurga Allah. Kita buatlah benteng dengan harta kita tu, benteng neraka, buat apa, kubu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ha? Allah suruh, Rasulullah kata ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Mu boleh jaga neraka, jagalah kamu neraka walau dengan sebelah buah tamar. Kita ambil buah tamar tu boleh buat benteng neraka, neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ambil rezeki yang Allah bagi pada kita buat jalan ke nerakanya, wal iazabilah.
Di antara jalan ke nerakanya iaitu guna berjana emas dan perak. Dan diperbolehkan mempergunakan selain keduanya dari bejana hak lain pada kedua boleh, dengan permata ke, dengan batu marmar ke, dengan batu harga mahal boleh, walau mahal daripada, lebih mahal daripada mah perak pun boleh. Permata delima yang merah harga mahal lebih pada mah perak lagi. Allah, mah kalau berat, berat kata berapa gram ni? 84 gram tu 20 miskal. Lebih kurang 15 ribu ringgit Malaysia. Adapun kalau permata delima besar ni saja, berapa gram saja? Ada 30 ribu, ada 50 ribu, ada 100 ribu Malaysia. Mata delima, permata intan. Tapi kalaulah buat berjana dengan permata yang harga mahal ni, haram ke tak? Tak haram di dalam agama. Yang tak boleh, berjana emas dan perak. Itu maksudnya. Wallahu alam. Nampak stesen dia kat situ. As-siwak. Ada 4 minit kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita pergi pada as-siwak. Boleh soal lagi. Boleh, soal lagi. Kita terus soal lagi. Adakah? As-siwak faslun. Was-siwak mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawali lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaba 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghayrihi wa 'inda al-qiyami minan-naum wa 'inda al-qiyami ila as-salah. Tajuk yang kelimanya bersiwak, iaitu menggosok gigi, berus gigi. Kita berus gigi, gosok gigi. Agama kita ajar juga kita suruh berus gigi. Faslun, pasal siwak disunatkan pada setiap keadaan. Berus gigi, guna kayu buat gosok gigi ni setiap keadaan disuruh kita bersugi. Kecuali setelah tergelincir matahari, tergelincirnya matahari bagi yang sedang berpuasa. Bagi seorang yang berpuasa, siapa-siapa yang berpuasa, makruh bagi dia bersugi selepas daripada zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, tidak ditutup di atas dia berus gigi. Yang lain semua di setiap keadaan disuruh kita bersugi. Itu makna alhamdulillah, kita umat Islam, kita orang Islam sepatutnya beginilah, bersih, bau sedap, tidak kotor. Kita orang Islam khas sepatutnya. Tetapi kita tak praktik mengikut apa yang diatur oleh agama, kita turut tak habis. Kadang-kadang kita malah berus gigi, kita bercakap dengan orang, bau mulut kita bau busuk. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dia busuk juga, dia lari daripada apa yang dilari oleh manusia anak Adam. Kita kena jagalah. Saya dengan secara umum, dengan secara ramai-ramai ini boleh sebut, dengan secara peribadi sorang-sorang tu tak boleh sebut. Kata mung Abdullah, mung Solah, mulut mung tak beruh ni, bau busuk, tak boleh nak cerita lagu tu. Badan mung ni tak pakai apa, bau bawah-bawah tiak mung, tak boleh nak cerita dah sorang-sorang. Kalau dengar ramai-ramai ni bolehlah. Semua puak kita minta jaga. Saya nak minta semua kita jaga diri kita masing-masing daripada bau yang keji, daripada bau mulut dan bau badan. Kalau boleh kita pesan kepada kawan yang hampir-hampir dengan kita. Misalnya kawan kita hampir nama Muhammad Mak. Mung kada tengok aku bau tak sedap kat mana raya aku, kadang-kadang aku tak bau diri aku sendiri. Kita suruh dia jaga kita. Kerana kalau kita tak ada orang jaga, kadang kita tak sedar juga.
Kita kalau ketuk kita sendiri, kita boleh bangun ke? Kalau ketuk orang lain tak boleh ketuk. Faham ketuk? Keluar angin ikut dubur tu. Kalau hak kita boleh. Biasa tadi ya hak kita. Kalau hak orang apa oh bosok. Ah begitu. Begitu juga bau badan kita. Hak kita sendiri kita tak sedar. Orang masuk dekat kita tu dia tak boleh nak bau kita. Sebab tu minta orang hak dekat-dekat kita tu berjaga kepada kita. Khususnya orang rumah kita kalau nisbah dengan kita ada kita suami. Ya, kalau isteri kita, kitalah berjaga kepada dia. Ha, kerana perkara ni aib sangat kita. Ha, orang-orang kafir bila jumpa kalau kami sana gak jumpa dengan tok-tok pakai, jumpa dengan tok guru dengan dia bila aib. Kerana kita ni tak jaga bau badan. Jumpa dengan dia nak tak boleh. Ha, ni lebih masalah dia jaga sangat tubuh dia. Ha, bila dia nak keluar gapo-gapo dia cuci, dia pakai bau gapo. Tak sepan kita bila bagi kita orang-orang sebagai orang pendakwah ni tak jaga tubuh sangat dia apa zahid habis dunia pun dia tak mau, mandi pun dia tak mau habis sampai tubuh dia tu bau busuk. Tak betul dengan agama, tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bau dia tak bagi pergi, dia tak izin pergi kepada masjid dah, tak izin dah. Sebab dia kata bawa ni bau busuk, bila bau keji, bila pergi ke masjid malaikat lari daripada dia, malaikat busuk daripada dia. Nabi tak bagi bau. Maka kalau kira bau besar ni, bau merah tu, ha, dengan bau tubuh kita mana lebih hina, mana lebih keji? Memanglah tak payah nak banding. Ha, oleh itu kita masing-masing jagalah. Nak mari tempat beri pun sunat kita mandi. Sunat mandi. Tak kira hari Jumaat, tak hari Jumaat. Bila nak mari majlis seperti ini, kita kena mandi dulu. Kena buat bau yang keji tu. Itu kata bersugi, siwak ni sunat di dalam tiap-tiap keadaan. Melainkan ketika gelincir bagi seorang yang berpuasa. Bersiwak pada tiga tempat sangatlah ditekankan sunatnya. Tiga tempat ni sangat-sangat ditutup. Satunya ketika telah berubahnya bau mulut dari lama diam. Kita bila tak bercakap lama, dia busuk mulut kita. Dia waliknya, kalau kajian yang baru ni dia panggil bau-bau keji tu ialah hasil daripada kumel. Kumel dia panggil. Kumel ni bila dia mati, dia bau busuk. Bila kita dek bercakap, lidah kita dek berjalan, dia kumel tak mati, dia hidup. Oksigen dia ada ya panggil. Dia ada hidup, dia tak bau busuk. Kalau kita diam begitu, dia bila lama dia bau busuk. Sebab tu ulama kita dia kata sebersih-bersih air liur ni, sebersih-bersih air liur, sebersih-bersih lidah ialah lidah anjing. Air liur anjing. Sebab dia selalu dok keluar lidah sama. Dia berjalan sama, dia tak ada break. Tetapi di dalam sebersih-bersih dia itu jadi najis mughallazah lagi. Dia terkena basuh kuat lagi, kena 7 kali basuh lagi. Kotor sangatnya dia. Padahalnya air liur dia bersih sangat dah. Kalau banding dengan air liur kita, bersih air liur dia lagi, tak bau busuk dia, bersih. Cuci tak bau. Sebab apa? Dia selalu dia keluar, dia tukar sama. Tukar yang baru. Kalau kita taruh dia basi dia panggil. Sebab tu dia panggil, kalau kat petani panggil air liur basi. Sini panggil apa basi? Basi juga. Macam orang tidur kan? Bila dia sipai lama dia basi, dia keluar. Ha tu sebab tu busuk, dia basi nama dia. Seperti nasi basi, dia busuk. Air liur basi, dia busuk. Bila kita tak cakap lama, dia basi. Kumel berhimpun dia panggil. Kumel bakteria dia. Bakteria dia berhimpun jadi bau busuk. Bila kita beruh gigi ni, dia hilang, mati bakteria tu. Ketika berubah bau dengan sebab diam dan yang lainnya, dengan yang lain daripada diam lama. Yang kedua, dan ketika bangun dari tidur, sama dengan doktor. Sebab kita tidur kumel. Bakteria tu mari berhimpun, bila kita bangun kena kita matikan kumel tu. Yang ketiga, dan ketika hendak mendirikan solat. Ketika nak solat ni setiap
sekali mesti kita kena beruh gigi, ditutup sangat. Rasulullah kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak bisiwaki inda kulli salah. Kalau aku tak takut nak susah di atas umatku, tentu aku nak mewajibkan beruh gigi setiap kali sembahyang. Rasulullah nak mewajibkan, tetapi Rasulullah kata kalau mewajib jadi menyusah di atas umatku. Maka kekallah pilih siapa nak beruh, beruhlah. Beruh itu lebih baik, itu ditutup. Tapi mana kita buat amal? Tak ada kita buat amal. Oleh itu, kalau kita nak ambil fadilah, kita usahalah cari beruh gigi. Nak bawa beruh gigi tu dia payah. Beruh hak dibuat, direka oleh manusia ni. Ambil hak yang Rasulullah guna, kayu arak, kayu siwak tu siap dah. Sekarang di Malaysia kita mudah nak cari. We ada setiap di dalam poket kita masing-masing, we ada kayu sugi. Ambil fadilat, kerana sabit di dalam hadis yang sahih, sabit di dalam hadis yang dhaif banyak, tetapi kelebihan orang semaya dengan bersugi. Satu rekaat orang semaya dengan bersugi lebih afdal daripada orang semaya tidak bersugi 70 rakaat. Labanya. Tapi kita tak mau sebab takut nak masuk syurga. Kita ada bimbing hatu je kitanya. Jalan-jalan nak pergi ke syurga, kita break. Perkara mudah ya kita nak buat. Tak payah sangat. InsyaAllah ta'ala dengan berkat majlis kita, minta Allah memudahkan jalan kita ke syurga. Siapa keluar untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan dia jalan ke syurga. InsyaAllah minta Allah memudahkan kita jalan ke syurga dia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.